السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab hadis 40 bil Imam An-Nawawi. Kita sampai pada muka surat yang ke-199. Kita masih lagi berada pada hadis yang ke-14. Sepintas lalu, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. Tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, as-sayyib az-zani, yakni seseorang yang lelaki atau perempuan yang pernah berkahwin dan melakukan persetubuhan yang halal, kemudian dia berzina, kemudian wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah, dan yang ketiganya yang meninggalkan agama, yang meninggalkan agamanya yakni murtad, yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita dah baca dah sebahagian daripada syarahan kepada hadis ini, sambungan pada muka surat 199. Pada perkara yang kedua, قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua, jiwa dengan jiwa dan hukumannya. Golongan yang kedua yang dihalalkan darahnya ialah jiwa dengan jiwa. Kita dah baca yang pertama dahulu, yakni السيب الزاني, laki-laki atau perempuan yang sudah pernah berkahwin dan bercampur, kemudian dia melakukan zina,
atau disebut sebagai muhsan. Ini orang yang sudah balig, lagi berakal, merdeka, pernah berkahwin serta melakukan jima dengan isteri dengan jalan yang sah, kemudian dia berzina. Mana golongan yang kedua yang Nabi sebut yang dihalalkan darahnya ialah an-nafsu bin nafsi, yakni jiwa dengan jiwa. Kemudian kata dia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungkan sabdanya, sabda baginda berhubung dengan pembunuhan yang diharuskan, yakni golongan yang dihalalkan darahnya, iaitu pembunuhan balas terhadap jiwa seorang yang membunuh jiwa orang lain, yang disebut sebagai qisas. Yang disebut sebagai qisas. Baik. Qisas ataupun bunuh balas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ayat dalam suratul Baqarah ayat 179. Baik. Yang bermaksud, dan bagi kamu dalam menjalankan qisas bunuh balas itu adalah menghidupkan, ada kehidupan. Hai orang yang mempunyai fikiran, supaya kamu terpelihara. Allah kata dalam hukuman qisas, kalau seseorang itu membunuh orang lain, maka dia dihukum bunuh. Maka hukuman qisas ke atas orang yang membunuh orang itu adalah kehidupan di sana. Mana menjamin kehidupan yang aman bagi masyarakat. Kalau orang-orang itu ialah orang-orang yang mahu berfikir tentang kebaikan, kebijaksanaan hukuman, keadilan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tak berani nak menceroboh nyawa orang lain dengan sewenang-wenangnya. Disebabkan hukuman tadi adalah hukuman yang sangat-sangat memberikan pengajaran. Maka apabila orang lain tak berani nak ceroboh, tak berani nak melakukan jenayah, bunuh sebagai contoh, maka masyarakat boleh hidup dalam keadaan tenang dan juga aman. Maka di sana ada kehidupan untuk kita. Ini di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan hukuman yang disebut sebagai hukuman hudud dan qisas, bunuh balas kepada mereka yang melakukan pembunuhan tadi ni. Maka kita berani, kita hidup dalam keadaan tidak terancam nyawa kita. Demikian juga hukuman-hukuman yang lain, hudud, potong tangan dan sebagainya. Maka manusia tidak sewenang-wenangnya berani menceroboh harta orang lain, kerana hukuman yang dijanjikan terhadap orang yang menceroboh, mencuri harta orang lain ini adalah sangat berat, potong tangan. Maka memberi pengajaran yang sangat menakutkan kepada orang-orang yang berhasrat untuk melakukan pencerobohan terhadap harta orang lain tadi ni. Kemudian kata dia, ayat ini berarti bahawa, ayat ini berarti bahawa qisas terhadap seorang adalah perlu. Ha, ni. Melaksanakan, menegakkan hukuman qisas, bunuh balas terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah perlu untuk memelihara keselamatan hidup, yakni nyawa orang lain.
demi untuk menjaga nyawa orang lain daripada diceroboh dengan sewenang-wenangnya. Kalau tak laksana hukuman qisas ni, manusia tak heran. Maksudnya dia tidak meletakkan nyawa orang lain itu dalam nilai yang sebenarnya. Sewenang-wenangnya dia nak ukir kah, dia nak katok kah, dia nak bunuh kah, ikut suka dia. Sebab tidak ada hukuman yang menakutkan dan memberi pengajaran kepada dia. Tapi dengan hukuman qisas, bunuh balas tadi ni, maka manusia takut untuk melakukan jenayah pembunuhan. Maka orang lain, masyarakat, boleh hidup dalam keadaan aman dan selamat. Baik. Dan kata dia, dan pembunuhan balas ke atasnya memberi pelajaran yang berkesan kepada siapa sahaja yang berani melakukan perbuatan tersebut, yakni membunuh orang. Bunuh balas ke atas penjenayah pembunuh ini akan memberi pengajaran yang sangat berkesan kepada orang lain, supaya tidak melakukan jenayah yang sama. Jangan sewenang-wenang melakukan pembunuhan, kerana dia juga akan dibunuh balas. Hukuman bunuh balas, yakni qisas, dijalankan ke atas pembunuh yang bermaksud membunuh orang lain. Allah menyatakan hukuman ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman qisas untuk membela orang-orang yang mati dibunuh. Karena diwajibkan hukuman qisas tadi ini untuk memberi pembelaan kepada orang yang mati dibunuh tadi, dan untuk menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masih hidup, supaya nyawa mereka tidak diancam dengan sewenang-wenangnya. Iaitu orang merdeka dengan orang yang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Ayat ini kemudiannya disambung dengan mengatakan, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa dimaafkan baginya oleh saudaranya sesuatu, kalaulah ahli keluarganya memberi kemaafan, maka hendaklah ia mengikut, yakni membalas dengan kebaikan serta menyerahkan dia ganti rugi kepadanya dengan baik. Kesimpulannya, kata dia, orang yang membunuh, kalau telah cukup syarat-syaratnya yang mengharuskan supaya dibunuh balas, maka hendaklah dibunuh, makna dilaksanakan hukuman qisas. Kecuali apabila dia dimaafkan, apabila dimaafkan dia oleh waris orang yang terbunuh itu, makna diberi kemaafan oleh keluarga, oleh waris orang yang dibunuh itu, dengan cara membayar diat ataupun denda dengan jumlah yang tertentu, ataupun dimaafkannya sama sekali, maka pihak ahli waris ataupun ahli keluarga diberi hak sama ada nak menuntut ganti rugi atau memberi kemaafan sama sekali, ataupun diteruskan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak tadi ini. Ini di antara keadilan hukum Islam untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam sesebuah masyarakat. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala, dia cipta manusia, dia tahu perangai manusia. Dan dia tahu undang-undang yang boleh memberi pengajaran kepada manusia. Tapi bila manusia tak mau pakai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah, masih nak guna undang-undang yang dia buat sendiri dengan kepala otak dia, maka sampai bila pun kita tak dapat menyelesaikan masalah jenayah dan sebagainya. Kan? Maka Al-Quran turun mengajar kepada kita bentuk perundangan demi hendak menjaga hifzun nafsi, menjaga nyawa supaya tidak diceroboh sewenang-wenangnya. Hifzun nasal, jaga keturunan supaya tidak diceroboh dengan perbuatan zina dan sebagainya. Hifzul mal, jaga harta supaya tidak diceroboh dengan sewenang-wenangnya. Hifzuddin, jaga agama
supaya agama ni tidak sewenang-wenangnya dipermain-mainkan murtad dan sebagainya. Maka semua tu berlaku dalam pensyariatan demi untuk kebaikan kebaikan umat dunia dan juga akhirat. Baik, habis di situ. Mana golongan yang kedua yang dihalalkan darahnya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang melakukan pembunuhan. Yakni apabila dia membunuh, maka disabitkan kesalahan pada ketika itu, hakim menjatuhkan hukuman bunuh balas, mana dihalalkan darahnya untuk dibunuh sebagai hukuman kisos kepada mereka yang melakukan jenayah bunuh tadi ini. Jadi perbincangannya lebih detail dalam kitab-kitab fiqah lah. Cuma di sini kita bincang secara kasar ataupun secara umumnya bagi menjelaskan maksud hadis yang ke-14 yang kita baca dua minggu yang ini, yang kedua lah kita yang kita baca pada malam ni. Baik. Yang ketiga kata dia. Yang ketiga, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam dan hukumannya murtad. Ini semua masuk dalam maqasid syariah. Kalau awal dulu, hifzun nasal, jaga keturunan, diharamkan berzina. Yang kedua, hifzun nafsi, jaga nyawa, diharamkan kita membunuh sesama manusia. Yang ketiga ni, hifzuddin, jaga agama, maka diharamkan perbuatan murtad. Ada lagi lah hifzul, ada lima dalam maqasid syariah kan. Maka semua ni merupakan perkara asas yang mesti dipelihara oleh setiap daripada manusia supaya kehidupan kita ni terjamin keselamatannya. Mana hak-hak kita tidak diceroboh dengan sewenang-wenangnya. Baik, setelah itu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi sabdanya mengenai orang yang halal darahnya. Orang yang halal darahnya makna boleh dibunuh. Iaitu orang yang meninggalkan agamanya murtad, yang berpisah atau bercerai ia dari kumpulan dan jamaah kaum muslimin, sama ada dengan memeluk agama lain ataupun tidak. Sama ada dia keluar daripada Islam kerana peluk agama lain, ataupun dia keluar daripada Islam tidak memegang mana-mana agama, jadi golongan yang tidak percaya pada agama, menolak ketauhidan, maknanya menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dah Islam kemudian dia murtad, keluar daripada Islam. Orang yang tersebut dinamakan murtad. Ini golongan murtad. Ancaman keras daripada agama, darahnya halal untuk dibunuh. Dan terjadi murtad di antaranya ialah dengan sebab i'tiqad, kepercayaan yang mengkafirkan, seperti dengan engkarnya terhadap rukun Islam yang telah diwajibkan. Mengingkari kewajipan rukun Islam, menafikan kewajipan salat, menafikan kewajipan puasa, zakat, haji, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apabila munculnya golongan-golongan yang menafikan kewajipan zakat, maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga habis-habisan berlaku beberapa siri peperangan, di antaranya peperangan Al-Yamamah yang turut mengorbankan golongan Hufazul Quran, Hafiz Al-Quran di kalangan para sahabat. Kan? Hampir setengah riwayat menyebut 70 orang di kalangan sahabat yang hafal Quran syahid dalam peperangan Al-Yamamah kerana memerangi golongan murtad yang tak mau bayar zakat. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan memerangi golongan yang membezakan antara salat dengan zakat. Semayang mereka kata wajib, tapi zakat mereka kata tak. Maka diperangi mereka. Sehingga rentetan daripada peristiwa peperangan-peperangan inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dicadangkan supaya dikumpulkan Al-Quran kerana bimbang Al-Quran itu akan hilang dengan sebab ramainya para sahabat yang hafal Quran
syahid dalam peperangan-peperangan memerangi golongan-golongan murtad ni. Di antaranya peperangan Al-Yamamah yang berlaku ketika era zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Maka menafikan kewajipan solat, puasa, zakat, haji juga menyebabkan rosak akidah seseorang itu, menyebabkan dia menjadi kafir. Atau dengan menghalalkan benda yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Benda yang jelas dalil daripada Quran, sunnah mengatakan haram, arak, judi dan sebagainya. Tiba-tiba dikatakan halal, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Juga menyebabkan seseorang itu murtad. Dengan memaki Allah dan Rasulnya dan menghina Al-Quran. Maki Allah, maki Rasul, hina Nabi, hina Quran, maki Quran dan sebagainya, macam-macam perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah keimanan seseorang itu yang telah Islam tadi ini. Maka apabila dia buat perbuatan-perbuatan ini, pada ketika itu dia dihukum sebagai orang yang murtad, keluar daripada Islam, kafir. Maka pada ketika itu ulama menyebut diminta supaya dia bertaubat. Kalau seandainya enggan, maka halal darahnya untuk dibunuh dengan sebab murtad tadi ini. Lepas itu orang-orang yang menghina Nabi dihukum dengan hukuman bunuh kerana dia adalah orang yang telah murtad keluar daripada agama Islam. Banyak kes-kes yang berlaku kan. Baik, orang yang murtad, orang yang murtad dituntut kembali kepada Islam dengan jalan taubat tadi ini. Diminta supaya dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka diberikan keamanan kepada dia. Dan ada ulama kata, minhum man qala la yustatabu bal bimujarradi ay yusbata kufrahu. Ay yusbata kufrahu. Ada setengah pandangan kata, tidak dituntut dia bertaubat. Bahkan memadai dengan semata-mata dia murtad, mana kesahihan sah dia murtad, maka dia sabit kekufurannya, maka dihukum bunuh. Wa minhum man qala yustatabu thalathata ayyam. Ada pandangan mengatakan dia diminta supaya bertaubat selama 3 hari. Wa idza taba, kalau dia bertaubat, maka terangkatlah hukuman bunuh ke atasnya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka dihukum bunuh, makna dihalalkan darahnya untuk dibunuh dengan sebab murtad tadi ni. Baik. Lalu kata dia di sini, orang yang murtad dituntut kembali kepada Islam dengan jalan taubat. Kerana ia telah jadi orang kafir yang berpisah dari golongan umat Islam. Tentang kufurnya, Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan barang siapa dari kamu yang berpaling daripada agamanya, yakni murtad daripada Islam, lalu ia mati padahal ia tetap kafir, maka gugurlah amal-amal mereka dunia dan akhirat, dan mereka itu akan kekal di dalamnya, di dalam neraka. Ulaika ashabun nar, mereka itu merupakan ahli penduduk neraka. Hum fiha khalidun, hal keadaan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukuman terhadap orang yang murtad. Orang murtad sebagaimana telah diterangkan adalah orang kafir. Orang murtad yang keluar daripada agama, maka dia dihukum sebagai kafir. Tetapi masih diberi peluang untuk kembali lagi kepada agama Islam. Makna diminta bertaubat. Setengah riwayat sebut, kata ulama, 3 hari minta supaya dia bertaubat, beri peluang. Kalau peluang ini tidak digunakan, sedang dia masih tetap dalam kekufuran, tapi dia, kalau seandainya dia enggan, maka wajiblah dijalankan hukuman ke atasnya, iaitu dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat dari Ibnu Abbas, iaitu man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa menukar agamanya
maka hendaklah kamu bunuh akan dia. Maknanya hukuman terhadap orang yang murtad tadi ni. Bukan sewenang-wenangnya boleh dipermain-mainkan agama tadi ni. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah tempat negeri kadang-kadang dia nak bukan, maksudnya di sini kalau kita tengok kan hukuman tadi ni, kita berpandangan ulama terbahagi kepada dua. Ada ulama yang mengatakan tidak diminta bertaubat, tapi ada pandangan yang mengatakan diminta supaya diberi peluang untuk dia bertaubat selama 3 hari. Kalau dia bertaubat, maka terangkatlah hukuman bunuh ke atasnya tadi ni. Baik, selain itu kata dia, ada pula hadisnya hadis Nabi kepada Muaz sewaktu diutuskan ke Yaman, di mana dia yakni Muaz diperintahkan supaya dipotong leher orang murtad lelaki atau perempuan setelah diadakan seruan kepada kedua-duanya. Maknanya setelah diadakan seruan kepada kedua-duanya, diminta bertaubat, tapi kalau seandainya mereka enggan, maka diperintahkan kepada Muaz oleh Nabi supaya dipotong lehernya, makna dihukum bunuh. Dosa orang murtad adalah sabit dengan nas Al-Quran sebagaimana telah diterangkan, manakala hukumannya adalah sabit dengan hadis dan ijma' kesepakatan para sahabat. Dua daripada mereka ialah Muaz bin Jabal dan Ibnu Abbas. Dengan yang demikian, maka pendapat jumhur menetapkan bahawa orang murtad wajib dihukum bunuh sama ada laki-laki mahupun perempuan, hukum bunuh. Ijma' kesepakatan para ulama. Kita tengok nota kaki di bawah nombor 1. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dihukum bunuh orang perempuan yang murtad sebagaimana tidak boleh dibunuh perempuan orang kafir harbi dalam peperangan. Alasan ini ialah hadis la taqtulu al-mar'ah, jangan kamu membunuh perempuan, sebagai gantinya hendaklah ditahan. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, yang dibunuh hanya laki-laki ya, sedangkan perempuan hanyalah ditahan, tidak dibunuh. Karena berdasarkan ada hadis yang lain, la taqtulul mar'ah, dalam hadis yang menceritakan tentang peperangan. Walau bagaimanapun, majoriti para ulama berpendapat sebagaimana juga dalam pandangan kita, mengatakan bahawa orang-orang yang murtad ni wajib dihukum bunuh sama ada laki-laki ataupun perempuan setelah dia diminta supaya bertaubat. Mengenai bilakah orang murtad itu dibunuh, bila dihukum bunuh, setengah pendapat mengatakan dibunuh dengan segera supaya tidak melambatkan hak Allah Ta'ala. Setengah ulama mengatakan bunuh dengan segera kerana itu hak Allah dan kita melaksanakan perintah Allah sebagai menunaikan hak Allah. Setengah pula mengatakan diberi tempoh selama 3 hari untuk dia bertaubat dalam masa itu. Di antara ulama yang menyetujui pendapat ini, kerana ada juga kesempatan, ada di antara ulama menyetujui pendapat ini kerana ada juga kesempatan untuk ia kembali kepada kebenaran dengan penuh tanggungjawab. Jadi ada dua pandangan lah. Satu pandangan mengatakan tidak diminta dia bertaubat, tak perlu pun, tetapi dilaksanakan hukuman bunuh itu dengan segera setelah sabit kekufurannya, dengan sebab apa yang kita laksanakan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib disegerakan. Pandangan yang kedua kata diberi tempoh selama 3 hari untuk menyeru dia supaya bertaubat. Kalau dia balik, maka terangkatlah, maknanya tidaklah dilaksanakan hukuman bunuh tadi ini. Baik, petunjuk dilalah apa yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca ini. Hadis yang ke-14 ini mengandungi beberapa petunjuk. Hadis ini menunjukkan kepada kita, di antaranya yang pertama, menunjukkan bahawa agama Islam menjamin keselamatan dan kemerdekaan pribadi tiap-tiap seorang serta tetap memelihara kesucian dan kehormatannya sebagai hak mutlak yang dianggap asas bagi kehidupan di dunia ini. Inilah sebabnya darahnya, kehormatannya, akidahnya atau dasar kepercayaannya wajib dipelihara dengan cara yang sebaik-baiknya. Pencabulan seseorang terhadap hak ini dipandang suatu kesalahan yang besar dan seorang yang melakukannya akan dihalalkan darahnya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tersebut. Islam menjaminkan hak setiap orang, maka dilarang kita menceroboh dengan sewenang-wenangnya
sama ada nyawa orang, harta orang ataupun akidahnya, maka tidak boleh. Maka sesiapa yang menceroboh pada ketika itu, melampaui batasannya, maka darahnya dihalalkan. Yang kedua, menunjukkan kepada tiga perkara yang menyebabkan darah seorang menjadi darah yang halal dan jiwanya boleh dilenyapkan, yakni dibunuh. Hadis ini menunjukkan kepada tiga sebab seseorang itu dihalalkan darahnya. Memandang kepada bencana atau kemudaratan yang timbul daripadanya amatlah besar. Karena jenayah, tiga jenayah ni, kemudaratan yang terhasil daripada tiga perbuatan ni adalah amat besar. Tiga perkara itu ialah yang pertama, zina seseorang yang sudah berkahwin. Allah dah halalkan dia melalui jalan perkahwinan. Dah beri dah kepada dia halal, mengharus, diharuskan kepada dia, mana dihalalkan kepada dia jima' dan sebagainya. Tiba-tiba dia buat benda yang haram, maka dihukum bunuh. Yang kedua, pembunuhan, yakni membunuh jiwa orang lain. Dan yang ketiganya, murtad, yang memisahkan diri daripada golongan atau jemaah kaum muslimin. Tiga perkara ini kalau sudah berlaku tanpa adanya sebarang hukuman dikenakan, kalaulah tiga jenayah ini dilakukan tanpa ada sebarang tindakan hukuman ke atas mereka yang melakukannya, maka agama dan masyarakat akan kacau bilau dan akhirnya akan hancur, sedang manusia akan kembali kepada zaman biadab, walaupun masyarakat berbangga dengan serba aneka kemajuan kebendaan. Kalau tiga jenayah ni tidak disekat, dihalang dengan hukuman yang setimpal, kita takkan hidup aman. Kacau bilau habis. Orang nak masuk Islam, nak keluar Islam, bebas ikut mereka. Kan? Orang nak bunuh orang, bebas. Tak ada siapa ambil tindakan. Kan? Orang nak zina, tak ada siapa ambil tindakan. Rosak habis turunan dan sebagainya. Jadi rosak habis nasal keturunan kita pun rosak. Nyawa masyarakat pun tidak berada dalam keamanan sebab sewenang-wenangnya akan dibunuh. Sebab tidak ada hukuman yang boleh menyebabkan manusia menjadi takut. Maka jenayah, tiga jenayah ni antara jenayah yang besar dalam agama. Maka hukuman adalah mesti setimpal supaya manusia itu menjadi maknanya mendapat pengajaran daripada perbuatan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana kerosakan dalam muka bumi, maka seolah-olahnya ia telah membunuh sekalian manusia. Bila satu orang nyawa dibunuh, nampak satu orang tapi sebenarnya dialah suami kepada satu orang isteri, dialah bapa kepada beberapa orang anak, dialah tok wan kepada beberapa orang cucu, dialah juga yang duk cari nafkah makan, dialah juga mungkin yang duk jaga ada perniagaan yang di bawahnya orang duk tumpang rezeki. Jadi nampak macam satu nyawa yang dibunuh tapi melibatkan banyak orang yang bergantung ataupun terlibat dengan dia. Kan? Maka siapa yang melakukan satu pembunuhan di atas muka bumi ini, seolah-olahnya dia telah membunuh sekalian manusia. Dia juga telah menyebabkan ancaman kepada manusia-manusia yang lain. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang, maka seolah-olahnya ia telah menghidupkan sekalian manusia yang lain. Kalau kita menghidupkan satu orang, menyelamatkan satu orang, kita bukan selamatkan dia saja, kita selamatkan isteri dia, suami dia, anak-anak dia yang bergantung hidup, nafkah, belanjaan sekolah dengan dia dan sebagainya. Dengan adanya si ayah tadi ni, kehidupan keluarga tadi, ada sumber pendapatan. Bila mati, habis, susah anak cucu dan sebagainya. Dan tempat bergantung hidup hilang. Sebab tu, siapa yang menyelamatkan satu orang manusia, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia yang lain. Membunuh seorang manusia sahaja berarti membunuh sekalian manusia. Dan menghidupkan seorang daripada mereka dengan tidak membunuhnya pula berarti menghidupkan sekalian mereka. Demikianlah menurut nilai hukum jenayah dalam pandangan Islam. Dan kerana ini, maka seorang yang membunuh tidak dapat dibiarkan hidup oleh perbuatannya yang amat salah itu.
Jadi kalau dia membunuh nyawa orang lain, maka dia tidak boleh dibiarkan untuk hidup, melainkan mesti dibunuh, yakni dihalalkan darahnya. Membunuh tidak diharuskan sama sekali, mana haram, kecuali dua sebab sebagaimana yang difahamkan daripada pengertian ayat tersebut. Pertamanya kerana membunuh, yang keduanya kerana membuat bencana dan kerosakan dalam muka bumi. Menurut pengertian ini, peperangan, zina dan murtad adalah berarti juga membuat bencana dan kerosakan dalam muka bumi, yang wajib dilakukan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Dua sebab ini sama dengan tiga perkara yang disebut dalam hadis yang ke-14 tadi ni. Baik. Sebenarnya kata dia, hukuman yang diadakan Islam untuk tiga macam kesalahan yang telah diterangkan tidaklah bertentangan dengan dasar hidup peri kemanusiaan. Malahan sebaliknya, iaitu untuk mengawas, memelihara, menjamin keselamatan peribadi hidup tiap-tiap orang dari sebarang pencabulan terhadap kehormatan jiwa, nasab dan agama. Islam nak jaga supaya kepribadian kita, kehormatan jiwa kita, nasab keturunan kita, agama kita tidak diceroboh sewenang-wenangnya. Mana terjamin keselamatan tadi ini. Dengan sebab itulah hukuman mestilah setimpal dan memberi pengajaran. Sedang hukuman itu pula tidak dijalankan dengan cara terburu-buru atau tergesa-gesa tanpa sebarang penelitian yang saksama lebih dahulu. Nak bunuh, nak jatuh hukuman pun bukan sewenang-wenangnya. Mestilah betul-betul disabitkan kesalahan terlebih dahulu, barulah dijatuhkan hukuman. Walaupun dia bunuh orang, bukan boleh sewenang-wenangnya dihukum bunuh, melainkan setelah disabitkan. Kalau dia berzina sekalipun, kan, maknanya mesti disabitkan hukuman zina tadi ni, barulah boleh dijalankan hukuman. Islam tidak tergesa-gesa dan tidak sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman ke atas orang yang melakukan kesalahan tadi ni. Berlaku satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi satu perbuatan yang diwajibkan hukum rejam. Ini satu orang laki-laki yang telah berkahwin kemudian dia berzina. Perbuatan ini tentulah perbuatan zina. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mahu menjalankan hukuman itu terhadap seorang laki-laki yang terang-terang melakukannya sehingga diketahui hakikat perbuatan itu dengan cara yang pasti. Baik. Lelaki tersebut bernama Ma'iz ibn Malik. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam masjid lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berzina dan aku telah pernah berkahwin. Sebab itu jalankanlah hukuman ke atas aku." Kata orang sahabat melakukan perbuatan zina, merasai kesalahan dia, mari mengadu, mengaku depan Nabi SAW. "Ya Rasulullah, aku dah berzina. Aku pun dah pernah berkahwin. Maka laksanakanlah hukuman sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah ke atas aku." Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikannya dan baginda memalingkan mukanya. Akhirnya setelah tiga kali ia mengaku perbuatannya itu, maka Rasulullah berkata kepada dia, "Abika jununun?" Qal la. Qala lahu, "La'allaka qabbalta aw ghamazta aw nazarta?" Qal la ya Rasulullah. Memang mengaku ini salah satu daripada cara menyabitkan hukum, sama ada dengan empat orang saksi ataupun dengan cara pengakuan tadi ni. Maka sahabat ni mai mengaku kepada Nabi SAW. Nabi cuba mengelak. Boleh jadi Nabi kata, "Apakah engkau gila wahai Ma'iz?" Kata dia, "Tak ya Rasulullah." "Boleh jadi kamu cium saja kot, atau kamu ramazda, isyarat saja kot, atau kamu tengok saja kot." Tapi sahabat tadi kata, "Tak ya Rasulullah, memang dia mengaku dia berzina, sungguh berlaku perbuatan zina." Dilakukan, maknanya berlaku perbuatan zina tadi ni. Ma'iz dalam keterangannya yang akhir sekali menjelaskan perbuatan perzinaannya dengan seorang perempuan, sambil ditegaskan pula tempat dari bahagian tubuh di mana perbuatan itu dilakukan, dan ia mengharapkan supaya dibersihkan dirinya dari kesalahan dengan hukuman rejam sebagaimana yang telah disyariatkan. Kemudian baharulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman tersebut ke atasnya. Mana bukan senang telitinya Nabi, walaupun mengaku sekalipun Nabi tidak sewenang-wenangnya terus laksana hukuman, tapi setelah memang kepastian itu berlaku, barulah dilaksanakan hukuman rejam ke atas sahabat tadi. Kisah Ma'iz ini menunjukkan betapa cermatnya ini, cermat dan telitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara memutuskan hukuman itu. Andai kata Ma'iz tidak mengaku dan dengan diam-diam ia bertaubat kepada Allah, maka ada kemungkinan bahawa dia diampunkan di akhirat kelak dan tidaklah ia dihukum. Tetapi kekuatan imannya dan jiwanya tidak mahu menyembunyikan kesalahannya di dunia, dan kesalahan itu hendak dibersihkannya kerana keimanan tadi ni takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabit kesalahan, maka dilaksanakan hukuman rejam. Di sini juga kita tengok betapa cermatnya, bukan sewenang-wenangnya Islam menjatuhkan satu-satu hukuman ke atas orang-orang yang melakukan jenayah tadi ni. Tapi apabila sabit kesalahan, memang dilaksanakan sebagai kita kata pengajaran dan juga untuk memberi keamanan, keselamatan kepada orang lain supaya tidak menceroboh harta, menceroboh nyawa, keturunan dan sebagainya dengan sewenang-wenangnya. Inilah keadilan hukuman atau peraturan perundangan yang ada dalam syariat Nabi SAW, dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Habis di situ, nanti kita akan sambung hadis yang ke-15. Tanda di situ insyaAllah ila akhirihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.